someone who can make me feel that I am the only one. Aku tidak membutuhkan sebuah kesempurnaan. Yang kubutuhkan hanyalah seseorang yang mampu membuat diriku merasa bahwa aku satu-satunya bagi dirinya. Yang dibahagiakan kedua pengantin, saya menyapa kakak pengantin dan kakak kiri. Turut bahagia kedua orang tua dari kedua pengantin. Mama saksi kedua keluarga besar, saya menyapa secara umum anak Bina, anak Rona. Menggunakan singkatnya diri yang saya muliakan siang ini, saya Tim Soramling atas nama kedua pengantin mengucapkan selamat siang dan selamat datang di resepsi pernikahan Wandi dan Giri. Nanti pastikan menyemangati suasana kita pada siang hari ini, boleh saya ajak kita memberikan tepuk tangan yang paling spesial untuk kedua pengantin. Kedua pengantin, maupun saksi dan orang tua serta kedua keluarga besar dan tamu undangan yang saya muliakan, pernikahan di masa pandemi COVID-19 saya selalu mengatakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya bahwa Walde dan Giri sudah sah menjadi pasangan suami istri Katolik setelah dikukuhkan dalam sakramen pernikahan kudus yang berlangsung tadi pagi bertempat di gereja Paroki Santo Antonius Bilkina. Untuk rahmat sukacita ini boleh tepuk tangan yang kedua dulu ketiga pengantin. Acara siang banyak yang mengatakan acaranya kayak sambut baru, acara abang-abangan, tetapi Walde dan Glory siang hari ini mengundang kita semua untuk hadir. Setidaknya bagi mereka berdua, hari ini adalah saksi syarat percintaan mereka yang perdana dalam mengawali persiaran rumah tangga mereka nantinya. Untuk itu Bapak Mama, kedua Bapak Mama, Bapak saksi kedua orang tua dari kedua pengantin dan kedua keluarga besar, itu mereka, boleh kita jemput mereka untuk menuju panggung pelaminan. Kita beri tepuk tangan paling spesial dulu. Ada Bapak-Bapak saksi yang saya boleh sapa Bapak Clemens bersama Mama Ika, disusul oleh tua dari pengantin pria, dan yang paling ujung belakang orang tua dari pengantin wanita bersama rombongan. Mereka saya silakan untuk menuju panggung pelaminan. Iya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dulu untuk menyambut mereka. Ini dia yang paling depan, Bapak Clemens dan Mama Ika. Mereka sudah sah menjadi saksi persiaran cinta dari Walde dan Giri. Di belakang disusul oleh Bapak Domi dan Mama Jeli, disusul oleh saudara kandung bersama keluarga dari pengantin pria. Dan yang paling belakang tidak kalah romantis, Bapak Niko bersama Mama Kim, disusul oleh kedua besar. Untuk mereka berenam boleh tepuk tangan sekali lagi dulu. Terima kasih Bapak Mama, terima kasih sudah dari panggung pelaminan kami juga. Selamat siang dan selamat datang saudara kandung dan keluarga besar dari kedua pengantin juga, atas nama kami semua yang sudah hadir terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang di ruangan resepsi ini. Untuk Bapak Mama berenam sesi akan duduk sebentar. Dan akhirnya kita akan kedua pengantin dalam pelukan pemesan menuju kepada semua yang hadir pada siang hari ini, bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu, satu dalam suka dan duka, satu dalam pikiran dan dalam tindakan, dan lebih dari satu satu dalam cinta. Karena itu mengulangi kata sang pengkhotbah yang dipersatukan Allah, janganlah Walde dan Giri ceraikan. Tepuk tangan paling spesial. Sambil saya mengajak bapak-bapak semua untuk bangkit berdiri sebentar, kita tatap itu utama kita pada siang hari ini menjemput Radu dan Raja kita pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Mama, Ibu Tina, dan Walde. Mereka sudah satu sebagai pasangan suami istri Katolik. Mereka sudah ikut dalam sakramen pernikahan kudus yang berlangsung di gereja. Tuhan, kasih, bahagia.
kembali sehat di negeri dan memberikan persembahan spesial yang dengan sehatnya boleh. Tunjukkan kekompakan kalian berdua dalam momen lebih intens. Kembali kembali sehat dan dalam momen lebih intens. Untuk bapak-mama yang sudah berdiri saya silakan duduk sebentar. Bapak-bapak dan tamu saya silakan untuk berdiri sebentar. Bapak-bapak berenam pun saya ajak untuk berdiri sebentar. Kita beri penghormatan mereka sudah hadir sejak tadi pagi. Bapak Niko, Mbak Wagin, Mbak Dompi, Bapak Saksi-saksi akan untuk berdiri sebentar. Kita beri penghormatan untuk tamu semua yang hadir. 1, 2, dan 3. Baik. Sudah bapak-bapak berenam, saksi akan untuk duduk. Kedua pengantin saya ajak untuk menuju pemotongan antar pengantin. Baik, Kay dan Tek, silakan diambil pisahnya terlebih dahulu. Ingin saya katakan satu hal untuk adik berdua. Saya mengulangi sekali lagi yang disampaikan Pastor Roni di gereja. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Sebelum Anda melakukan itu, akan ada banyak hal yang mesti kalian putuskan satu. Tunjukkan kekompakan kalian berdua di rumah kami semua yang hadir. 1, 2, dan 3. Tetap sekali di rumah Bapak. Baik, kepada pengantin saya akan untuk menuju orang tua, bapak-bapak ke masing-masing. Kakak adik, kakak santi saya akan untuk bantu saya sebentar. Untuk bapak-bapak berenam, saya silakan untuk berdiri. Baik, dimulai dari sang ayah terlebih dahulu, silakan diberikan dulu kuenya Kak Ani dan Kak Santi. Gid dan Rek, itulah sosok ayah yang dengan susah payah membesarkan kalian berdua. Tunjukkan penghormatan itu. 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Niko dan Bapak Dobe. Luar biasa. Selanjutnya ke sang mama, sebelum Anda memberikan itu, kiri dan dek, sebelum Anda memberikan itu dengan sini berbaik. 9 bulan 10 hari mereka bertarung nyawa, mengandung, melahirkan sia-sia. Hari ini kalian bersanding di pelaminan. Tunjukkan penghormatan itu di depan kami semua yang hadir. 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu untuk memencik dan mungkin. Selanjutnya Bapak Mama Saksi, Bapak Clemens dan Mama Ika, Kate dan Dek. Akan ada banyak tantangan yang mesti kalian lalui dalam persiaran. Tidak sedatak Rio Zuzau, tidak sedatak Komunggis. Datanglah ke Bapak Clemens dan Mama Ika. Mereka sudah sah secara hukum gereja menjadi saksi persiaran cinta kalian berdua. Tunjukkan penghormatan itu. 1, 2, dan 3. Tangan dulu ke Bapak Clemens dan Mama Ika. Untuk bapak-bapak berkenan, saksi akan untuk berbuk sebentar. Kedua pengantin saya ajak untuk tetap.
baik break dan kick. Sebentar lagi secara simbolis akan ada tunjukkan saling suap. Bagi kami memaknai itu bahwa kekurangan dan kelebihan kalian mesti saling melengkapi dalam persiaran ini dimulai pada siang hari ini. Lebih dekat dan mesra lagi. Tunjukkan simbol itu, satu, dua, dan tiga. Boleh tepuk tangan sekali lagi kalau mama-mama. Terakhir silakan diberi satu kue. Ingin saya terkatakan satu hal sekali lagi dulu, break dan gig. Sudah sah, kalian satu. Tunjukkan satu itu di depan kami semua. Lebih dekat dan mesra lagi. Boleh mengiringi mereka, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Lebih spesial, satu, dua, dan tiga. Cukup tak? Ya, terima kasih. Kakak Ani, kakak Santi, terima kasih. Saya silakan untuk kembali. Kedua pengantin saya ajak untuk berlangkah sebentar. Baik, naik dan kick. Saya tahu mayoritas yang hadir siang hari ini mengenal mereka, tetapi izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang kedua pengantin. Namun sebelumnya tamu undangan disilakan masuk saja dan silakan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Baik mama-mama, saya mulai dari pengantin pria terlebih dahulu. Beliau ini bernama lengkap Glory Sabatani, disapa Glory. Kasih ke Wande mikrofonnya, Kak Gek. Ah, dihidupkan dulu, jangan sampai belum hidup. Nah, okay. Baik, Glory. Di sini disebut Glory. Selama ini orang mungkin menyebut koanya ini dengan Gek. Barangkali Tek ada sapaan lebih spesial lagi untuk Gek ini. Barangkali ada selain Geknya. Nani. Nani, tepuk tangan dulu untuk Nani-nya. Ya. Ini kan orang mungkin termasuk kami sebagai status kisah pun belum mengenal ini. Kita kunci Nanik-nya. Baik, Nanik ini putra pertama dari Bapak Dominikus Sumarut dan Mama Albertina Jeliha. Bapak Domi dan Mama Jeli, saya ajak untuk berdiri sebentar. Kita tepuk tangan dulu untuk orang tua dari Jeli. Sudah? Terima kasih. Bapak Mama, saya silakan untuk duduk sebentar. Ini saya menyapa orang tuanya ini, saya secara umum sebut saja ini keluarga besar Satartiu dari Rio, Bapak Mama. Ya, kami menjamin bahwa kalau status boy dari orang Rio itu biasanya kebutuhan dapur tidak kurang kami. Bawang putih siapa yang tidak mengenal kalau sebut bawang orang Rio? Ciri kasar mana? Ikan cara pun ada. Sehingga tidak salah juga kalau Bapak Niko di sini dia berbisnis ikan karena menyangkut ini si Koa yang bungsu ini berbisnis di bidang itu. Terima kasih Bapak Mama dari Satartiu. Baik, kaki ini dia berprofesi, saya menyebut seorang aparatur sipil negara, maaf kalau saya salah. Sebagai seorang staf di sebuah lembaga, saya menyebutnya di sini Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Terutama menurut untuk profesi dari pengantin pria ini. Luar biasa. Klop sudah, bapak mantu bisnis di ikan, anak mantu juga berprofesi di dinas perikanan. Jodoh memang dari sana, eh? Makasih Kak G. Itu dia kakak pengantin pria kita pada siang hari ini. Kemudian yang pengantin wanita, dia bernama lengkap Waleana Bandul. Kami orang Mungkis waktu dia kecil kami sapa dia Walde Ndek. Terakhir G ada sapaan khususnya. Barangkali G ada balasan tidak untuk saya bertanya. Ada sapaan lebih spesial lagi dari Ndek? Rebus. Rebus. Tepuk tangan dan uang untuk Rebusnya. Betul ini Rebus ini Ndek. Selama ini disapa Rebus. Iya, sejak ke pesan. Sejak pacaran, Papa Mama mesti tahu kami kabula muda lebih spesial kalau menyapa pengantin wanita itu Ebus. Bukan karena rambutnya keriting, tetapi katanya cewek lebih romantis kalau dipanggil begitu. Makasih, kita kunci Ebusnya. Ebus ini putri ketiga, anak bungsu perempuan
dari pasangan, saya menyebut secara familiar saja, Bapak Niko dan Mama Gin. Bapak Niko dan Mama Gin, saya silakan untuk berdiri sebentar. Tepuk tangan lebih spesial dulu untuk mereka berdua. Kalau sepintar Wale ini ikut bukanya, Bapak Niko dan Mama ini asal kisah amang sebuah. Kalau lihat pengantin lain tadi ikut bukanya siapa ini? Mama. Berseliti Bapak Niko. Nah, itu saja rumusannya. Kalau anak ikut mukanya Bapak, berhenti itu berseliti. Terima kasih. Saya silakan untuk duduk kembali ini. Baik, Wale ini, kalau tadi Kak G itu berprofesi sebagai staf di Dinas Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan, kalau D ini luar biasa karena dia berprofesi sebagai seorang tentik atau tenaga kependidikan. Saya menyebutnya di sini Taman Kanak-kanak Negeri Riau. Tepuk tangan dulu untuk profesi dari Wale. Saya juga guru, tetapi saya hanya cabut di atasnya saja. Tetapi yang paling luar biasa sebut tenaga kependidikan itu kalau sebagai seorang tenaga kependidikan di pendidikan dasar. Itu tentang profil dari kedua pengantin. Saya menyebut satunya dari Reo, satunya dari Rahong. Kami menyebut di sini orang Rahong dan kekasan kami di sini. Kalau bapak-bapak di bawah mengandalkan apa opsi kewisatanya, kalau boleh tahu ya? Paling seputaran Terong Besi, bapak-bapak. Ya, kalau kami di sini luar biasa dan sudah mendunia, dan keseharian kami biasa ada di objek wisata yang lagi naik daun terkenalnya itu di Jogja Lega. Terima kasih Ki sudah memilih sahabat hati Neng, langgeng sampai kakek nenek. Tepuk tangan sekali lagi dulu untuk mereka berdua. Oh,
dan penantian itu sudah terjawab. Terima kasih. Dan sudah mengkaruniai mereka dengan seorang momoma. Sudah, cewek cowok kemana? Ceweknya. Ya, saya mau katakan begini, kalau hidup pernikahan, romantisnya sebelum ada anak. Karena setelah ada anak, begitu adik mereka naik di sepeda motor, di tengah ada yang menghalangi. Kira-kira seperti itu, Bapak Main? Iya. Kalau waktu pernikahan ini biasa kita, ini timpong dulu pacaran biasa yang dari sasaran batu. Tema mambah tua ya biasa, tiap mana batu suka kita main batu. Ya kan begitu. Tahu ya Bapak ini pengalaman ya Bapak. Tapi coba kalau sudah kengkilong, kalau sudah timpok seperti itu, saya tidak tahu, Bapak Niko tidak seperti itu. Tapi Bapak Dobi juga tidak seperti itu. Apalagi Bapak Valens. Bapak Valens ini saya dulu mantan pastor, bukan? Pak Lenya, sorry. Mau menjadi pastor, ya, ini binaan Pater Florin yang luar biasa. Cuma Bapak saya mengatakan isi kita susi tadi itu, ketuklah maka pintu akan dibukakan, kadang ada benturan. Apa kita kalau laki-laki kalau sudah pulang rumah jauh malam mau ketuk juga kadang bahasa kita suci biasanya tidak dijawab dari dalam kamar. Terima kasih Bapak Nabi saya sudah menginspirasi untuk kedua adik kami Kak Gay dan Neng. Untuk menyamai perbedaan di sini tampak perbedaan satu dari Rio, satu dari Rahom, satu berprofesi sebagai guru TK, satu berprofesi sebagai aparatur di sebuah lembaga pemerintah. Mereka berbeda, tetapi pernikahan itu bukan untuk menyamai perbedaan itu semua, tetapi bagi kedua pengantin Kik dan Wallace yang hari ini lebih memaknai bahwa pernikahan itu adalah keikhlasan untuk menerima perbedaan. Boleh tepuk tangan sekali lagi dulu untuk kedua pengantin. Tepuk tangan dulu untuk sapanya Om Nadus. Jadi, pasien Nadus itu sapan manisnya Tandu. Ada juga Tandu kami punya semua. Dia tadi kalang kabut ada yang tembok. Kayaknya teman-teman dari Boys. Kalang kabut hilang sendiri. Terima kasih Tandu ya. Asana, perkeng kilo nanak. Nanti saya perkenalkan kami stop banyak di sini. Baik, Bapak Mama, tamu-tamu tidak mengurangi rasa hormat saya yang mungkin sudah mencicipi hidangan. Saya tuntaskan bagian yang saya punya dulu karena setelah ini sudah pasti saya dipanggil lagi dari gugus tugas untuk pertanggungjawabkan itu ada dokumentasi saya punya untuk lapor bahwa resepsi nikah nyantek dan kayak gini betul-betul mengikuti protokol COVID. Bapak Mama, eh? Karena itu tidak mengurangi rasa hormat saya, seizin Om Adis untuk tetap panitia, seizin kedua pengantin Bapak Sasi dan orang tua, dan Maya, teman-teman yang ada di kursi bagian muka, boleh mundur sedikit saja. Ya, apabila pelayanan kami, ataupun saya sendiri dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan, mohon untuk kami dimaafkan. Sampai jumpa di Mukun, di Lambung dulu Manggarai. Pada tanggal 26. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pengantin. Baik.